Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Teman-teman, ini kita lagi cari makan malam. Ini mau makan di warung nasi Ibu Oo, teman-teman. Untuk lokasinya ini ada di Jalan Banjaran kilometer 12, teman-teman. Oke, ini mau parkir dulu, langsung nanti kita mau makan malam di sini. Nasi tiga. Nah, tadi aku udah order nasi, teman-teman. Sekarang tinggal pilih lauknya. Ini lumayan lengkap ya, teman-teman. Untuk menunya ini adalah masakan khas Sunda, teman-teman. Di sini ada gepuk, ada ayam bakar, ada crispy udang, ada crispy usus, ada cumi asam manis, ada ikan gurame bakar, ikan gurame goreng, pepes-pepes juga ada, teman-teman. Dan sayurannya ada capcay, ada bihun. Pokoknya teman-teman bisa pilih sendiri. Dan karena terlalu banyak menunya, saya nggak bisa sebutkan semuanya, teman-teman. Di sini ada karedok lenca dan juga ada karedok kacang panjang, teman-teman. Wah, mantep ya. Dan ini juga ada ayam utuh seperti ini, bisa dibakar ataupun digoreng. Ini Ade udah ambil menunya, teman-teman. Dia pakai cumi asam manis dan juga usus crispy. Dan ini Kakak pakai sate paru dan sate ati ampela sama mie goreng. Sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu. Oke, teman-teman, ini kita mau makan dulu. Selamat makan semuanya. Aku dan juga Papa sama menunya, teman-teman. Kami pakai ayam bakar dan juga sayur capcay. Untuk rasanya, ini menurut aku enak banget ya, teman-teman. Bumbunya meresap, manisnya pas, dan gurih. Pokoknya mantep banget deh. Sambal, lalap, dan juga kerupuknya gratis ya, teman-teman. Dan sambalnya itu ada dua versi, ada sambal mateng dan juga sambal mentah. Dan dua-duanya enak menurut aku. Kami sering makan di sini karena menurut kami ini bisa mengobati rasa rindu kami sama masakan ibu di kampung, teman-teman. Kami semua suka sama menu di sini, teman-teman. Kakak suka, Papa suka, saya juga suka dengan masakan di sini. Ini cocok banget di lidah kami, terutama Adik karena biasanya dia itu susah banget makan di rumah. Tapi tiap kali dibawa ke sini dia selalu lahap seperti ini, teman-teman, makannya. Dan dia suka dengan menu cumi asam manis sama crispy usus dan juga sayur capcay-nya. Katanya enak banget. Lihat teman-teman, Adik lahap banget ya makannya, Masya Allah. Kalau Kakak setiap kali diajak ke sini dia selalu makan dengan menu yang berbeda, teman-teman. Untuk kali ini dia mencoba makan pakai sate paru dan juga sate ati ampela. Biasanya di rumah kalau aku masak sate ati atau ati yang dikecap gitu dia nggak pernah suka, teman-teman. Tapi di sini dia mau mencoba. Menurut kami harganya juga pas di kantong, teman-teman. Biasanya untuk menu yang kami makan di sini kami habis masih di bawah 150.000. Dan itu menurut kami udah kenyang banget, teman-teman. Untuk harga segitu itu udah sesuai ya dengan menu yang dihidangkan. Oke, teman-teman, kalau kalian melewati Jalan Banjaran, kalian wajib mampir ke sini dan silahkan coba menu-menu di sini, teman-teman. Semuanya enak, harganya juga ekonomis. Di sini juga bisa pesan melalui aplikasi online ya, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman, ini makanan kami sudah habis. Kita semua udah kenyang. Dan saatnya kami untuk undur diri, teman-teman. Sampai jumpa di next video. Terima kasih udah mengikuti video kami. Semoga bermanfaat dan juga bisa menghibur teman-teman semua ya di rumah. Sekian, wassalamualaikum.